Oke, siang hari ini lagi mantau Mbak Nuansa. Mbak Nuansa lagi ngerakit apa, Mbak Nu? Bridge. Bridge itu apa? Lego kecil. Lego kecil. Oh, itu lanan Lego kecil. Ini udah ada petunjuknya. Terus iku cilik-cilik aneh ya, Nu ya. Oke. Terus ini sing wis jadi. Nih, kebalik. Oh, ini Donald bebek. Heboh deh kemarin, bingung pengen beli ginian. Terus akhirnya semalam beli ya, Mbak Nu. Beli ini kalau harga eceran 10.000, karena semalam tak nego. Beli 6 picis dapat harga 9.000 ya, Mbak Nu ya. Mbak Nu. Mbak Nu lagi menyelesaikan ini. Ini nanti bentuknya ini, Mbak Nu. Oh, bentuknya bricks ini. Ya, sing ini dan ini ya. Ki mainan boh dari mana? Kayaknya yo Jepang ya, Mbak Nu. Kayaknya Jepang ya. Oh, made in China. Dari Cina, Mbak Nu. Ini Mbak Nu beli 6 semalam. Satu udah jadi, wis di lagi baru dirakit. Terus ini ada 4, aku dikasih challenge Mbak Nuansa untuk nyobain ngerakit bricks pertama kali dan perdana di hari-hari saya. Walah, saya ngendi ya enaknya? Saya ngendi Mbak Nu? Enaknya saya ngendi yo? Terserah. Challenge. Iki apa Mbak Nu jenenge? Sing lho Mbak Nu. Apa? Jenenge ndang raroi sing milih. Iki apa? Cinnamon. Eh? Iki cinnamon, iki melodi. Cinnamon. Ini melodi iki. Iki kurami. Kurami kuwi mau iki apa? Iki gak roh, iki loto. Lotso. Mbak iki sing ngendi? Sing ini aja Lotso. Premium Toys. Coba aku bisa ngerakit ini dalam waktu berapa? Ini Mbak Nuansa baru aja mulai katanya dan Bo ini selesai. Piye? Oke, challenge-nya aku terima. Aku bawa ke rumahku. Oke. Oke, ini udah mau tak unboxing. Nah, challenge-nya dari si Mbak Nuansa dan Ara. Nih ya, masih diisolasi. Tuh ya. Apa tuh? Ini sambil ngomong si baby L nih loh. Bentar L. No. Ini bukan mam. Oh, ini ya dalamnya kayak gini tuh. Loh. Ini kayak gini L, bentar. Oh, ini dalamnya gini L. Tuh. Berarti dibuka dulu L O A. Ntar dulu. Ntar dulu. Nah, ini disobek. Yo, Dek, disobek dulu. Iya, ini dibuka. Ntar dulu toh. Sorry yo. Ini aduh, challenge-nya lagi diganggu sama LOL. Dulu, ntar dulu. Aduh, sobek L. Ya. Sobek guys, ternyata. Apa dek? Akhirnya terbuka. Ini caranya. Udah, tak pelajari dulu sambil aku merakit Lotso ya. Oke, El udah tak balikin ke rumahnya. Biar sama Mboke. Ini tak buka aja ya sambil dihitung apa jumlahnya sesuai atau enggak. Ini di challenge si Nuansa nih tuh. Oke, ini udah tak pilah-pilah sesuai dengan bentuknya yang sama dan cus langsung aja tak rangkai ya.
Ini udah separuh jalan, udah sampai titik 7 nih ya. Ini sama ini udah di titik 7. Sekarang lanjut ke 8 sampai ini. Gaskan, yuk. Ini kuping sebelahnya kurang bagian ini loh, lurus, tak cariin gak ada, mungkin keselip kok hilang, gak tahu. Nah ini tinggal dimasukkan bagian ini dan ini masuk ke sini. Nah ini udah gini, tinggal buat kakinya tinggal buat kakinya. Kakinya ini jadi ini lucu yo, kerowak kurang sidik yo, kurang sidik kupingnya nih. Udah, kakinya udah beres, sekarang tinggal dimasuk. Nah masuk, diputar ke belakang. Tarat, wes jadi. Sisa ini, sisa bagian ini. Sisa ini, dan ini kupingnya kurang estetik, yang ini bisa bentuk lengkung gini, ini bisa kerowak gini ya, karena sisi lurusnya ini kurang satu yang bentuk lurus. Untuk Mbak Nuansa, maaf ya, ini kupingnya kerowak karena ada bagian yang hilang. Monggo di komen. Ini seru dan bisa menghilangkan apa narane, menghilangkan kejenuhan lah ya, nek mau nyusun ini bisa banget tuh. Recommended dan harganya murah di kantong untuk anak-anak. Sik-sik guys, ternyata aku nemu ide karena masih ada sisaan ini. Yo sini tak tancep kene-kene. Mungkin sing gawe iki nganu. Lali ngetok. Wis iki dingineke. Jadi ben nuansa ora galau. Mengko nonton apa lutsunya wis bentuk api no kan, wis kupingnya gak kerowak koyok mau. Jadi kurang lebihnya wis mirip lah yo gengs, nek dari depan tuh podo leh, gak kok dek mau kerowak toh. Nah podo wis dinyatakan lolos, lancar dan berhasil tuh. Tapi nek didelok nguri yo wis kerowak sitik ngene. Enak bagian sing menonjol. Yo dadi kurang estetik ngene iki lah yo. Yo ora apa-apa. Iki pengalamanku ngerangkai bricks piye nek meh melu ngerangkai ndang ngerangkai. Oh. Dijamin gobios, aku gobios. Oke, teman-teman, ternyata ini tak pandangin lagi ada sesuatu hal yang enggak enak. Akhirnya aku copot dan aku masukkan ke sini dan akhirnya dapat ini ya, slat ini jadi ya, bisa masuk ke sini. Yang mondol ini aku cabut lagi. Yang ini kinek pemula nyusun brick. Yang ini ki teman-teman, saya tak copot ya. Oke, ini tak masukin ke sini ya. Oke, nyari iki ya, ternyata ngelupes irah teman-teman. Ditutup nyopot iki yo kangelan wis toh nek pemula ngene iki tarat toh wis apik dan estetiknya dapat tuh wis gak mondol meneh tuh. Wis oke, pemula nyusun brick ya boleh dibilang oke lah, good lah. Ini Mbak Nuansa, challenge-nya terpenuhi.